Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana RUU KUHP kembali memanas karena disebut akan berdampak pada sejumlah sektor usaha. Para pengusaha kini tengah memprotes rancangan tersebut, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulsel. Ketua PHRI Sulsel Agiat Sinaga menilai adanya draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RUU KUHP yang akan mempidanakan orang yang check-in di hotel bukan suami istri merupakan sebuah polemik. Menurutnya hal tersebut sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Ia berharap persoalan ini tidak usah diwajibkan melalui undang-undang, cukup dengan himbauan kepada masyarakat atau pihak pengusaha hotel untuk menjauhi namanya persinahan. Jika aturan ini diberlakukan, maka akan menjadi sebuah dilema bagi pengusaha hotel, di mana akan mempersulit operasional dan akan mengganggu profesi orang untuk tinggal di hotel. Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan sebenarnya. Apalagi ada unsur juga membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga katanya mau check-in, tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan. Ini hal sesuatu yang sangat personal. Yang kedua adalah agak repot buat kita jika bepergian itu suami istri harus bawa apa surat nikah. Ya, harapan kita sebenarnya adalah ini nggak usah menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah apa namanya hal yang mandatori, wajib gitu. Himbauan boleh, himbauan boleh. Himbauan sifatnya adalah jangan berzina, boleh. Itu agama menuntut itu, tapi bukan berarti dilarang orang check-in yang bukan suami istri. Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tertuang pada pasal 415, di mana berisi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena persidahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda. Selanjutnya pasal 416 juga tertuang, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.